Bahagia sekali karena hari ini ada purnamane kedase, ada acara melaspas. Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera, rahayu sagung dumadi. Oke sahabat YouTube, sahabat subscriber semua, kali ini Kandangan TV akan mereview sebuah upacara melaspas bangunan rumah dan juga pelinggih penunggu karang yang berada di Dusun Buduk, Desa Banaran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, tepatnya di rumah Mas Yuda, sebuah keluarga baru yang menempati dan tinggal di rumah baru ini ya lor. Sebuah hal yang sangat luar biasa, bagaimana di kampung Hindu Dusun Buduk ini kegiatan-kegiatan upacara keagamaan bisa begitu kita lihat setiap saat. Sebuah hal kemajuan dan kebangkitan Hindu di Dusun Buduk ini sungguh luar biasa ya lor. Untuk diketahui ya lur, bahwa upacara melaspas ini bertujuan untuk pembersihan dan juga menyinkronkan beberapa unsur yang ada dalam bangunan rumah ini. Karena dalam bangunan rumah ini terdapat beberapa unsur dari kayu dan juga batu, sehingga dari dua unsur ini bisa disatukan dan menjadi sebuah tempat tinggal yang bisa aman dan tentram untuk ditinggali. Sebuah banten caru ya lur, bisa kita lihat sebagai bagian dari upacara ini. Hal yang sangat membahagiakan ya lur, bisa kita lihat dari para mangku dan umat yang hadir di sini begitu antusias, begitu hikmat dalam mengikuti upacara melaspas di rumah Mas Yuda ini. Terlihat ya lur, Mas Yuda yang bersiap menyambut kedatangan dari Romo Ida Pandita Darmika yang akan memungut upacara pemelaspasan ini. Walaupun kecil namun bisa kita lihat ya lur, cukup anggun patunggon karang ini sebagai bentuk identitas kita sebagai umat Hindu di sini. Dan bisa kita lihat ya lur, Ida Darmika pun sudah datang. Dan untuk diketahui ya lur, bahwa di Kediri ini ada tiga sulingge, dan salah satunya adalah beliaunya Ida Darmika Kertasandi dari Gria Pangsongan.
Sutriyono. Beliau adalah Parisade Hindu Dharma Indonesia Desa Manaran ini. Oke, kita ngobrol sebentar dengan Bapak Sutriyono. Om Swastiastu. Merasa bahagia sekali karena hari ini ada purnamane kedase, ada acara melaspas rumah dan penunggu karang. Ini persyaratan pada saat rumah baru mau ditempati. Acara ini diikuti sama umat yang ada di Pura Kirinata, Dusun Putuk, Desa Banaran, Kecamatan Gandangan, Kabupaten Kediri. Astungkara, acara ini yang dipuput oleh Romo Pandita dari Kediri, yaitu Romo Dharmika. Di sini selalu guyub rukun untuk acara melaspas rumah dan pengurah. Mudah-mudahan untuk ke depan yang ditinggal, yang menempati rumah, yaitu Mas Yuda sah keluarga, semoga dapat kebahagiaan, kedamaian, lancar rezekinya, diberikan seger waras selamat itu untuk harapan yang lebih baik. Makanya dengan upacara ini untuk melengkapi sarana dan prasarana Hindu itu seperti itu. Banyak upacara-upacara yang harus dilakukan dengan tujuan untuk menetralisir suatu keburukan. Mudah-mudahan dengan acara ini yang menempati Mas Yuda sekeluarga tetap guyub rukun, lancar rezekinya, dan selalu damai. Makanya bersyukur sekali kita beragama Hindu, banyak upacara untuk persyaratan dalam kehidupan. Itu untuk sementara itu yang perlu saya sampaikan. Makanya Hindu penuh acara, melaspas berarti pembersihan, itu persyaratannya. Ya, untuk sementara itu yang perlu saya sampaikan. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Pri, sebuah bentuk keseradaan yang luar biasa dari Mas Yuda bisa diwujudkan dengan upacara seperti ini, ya Lur. Jadi untuk upacara seperti ini masih langka untuk di Jawa ini, tapi hari ini Mas Yuda bisa melakukannya, melaksanakan bakti dan serada sesuai dengan tradisi Hindu, ya Lur. Dan semoga harapan kita ke depan Mas Yuda diberikan ketentraman, kesehatan, kerukunan, dan rezeki tentunya. Dan hari ini bisa kita lihat umat yang hadir, ya Lur, dari keluarga dan tetangga sekitar area rumah Mas Yuda ini.